السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين والحاضرات رحمني الله وإياكم، pada kesempatan pagi hari ini kita memuji Allah Jalla wa'ala, kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, serta diberikan kepada kita kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum, pada pertemuan kita di pagi hari ini, pembahasan yang akan kita bahas adalah hadis yang ke-7 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang hadis ini adalah hadis yang sangat tinggi kedudukannya di dalam Islam. Bahkan di antara para ulama, di antara mereka ada yang mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang dimana menjadi seperempat dari agama Islam, yaitu hadis tentang nasihat. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Kata sahabat Tamim Ad-Dari bahwa Nabi SAW bersabda, "Anna Nabi SAW qal." Bahwa Nabi SAW bersabda, "Ad-dinun nasihah." Agama adalah nasihat. Thalathan. Nabi SAW mengucapkannya 3 kali. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat. Qulna, kami berkata, kami di sini maksudnya para sahabat, liman ya Rasulullah, bagi siapa wahai Rasulullah nasihat tersebut? Qala lillah, untuk Allah. Maksudnya nasihat untuk Allah itu adalah nasihat agar orang menuju kepada Allah, wali kitabihi, dan kepada kitab Allah, wali rasulihi, dan kepada rasul Allah, utusan Allah, wali a'immatil muslimin, dan kepada para pemimpin kaum muslimin, wa a'immatin, dan kepada seluruh kaum muslimin. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang pertama yang perlu kita ketahui dari makna yang dikandung oleh hadis ini, yang pertama kita harus mengerti dan faham apa yang dimaksud dengan nasihat. Apa yang dimaksud dengan nasihat? Kita harus mengerti dulu apa sih yang dimaksud dari nasihat tersebut. Kan kita sering mendengar
nasihat, kata-kata nasihat atau nasihat, tapi kita belum mengetahui maknanya. An-nasihatu secara bahasa berasal dari kata-kata nasaha, yansahu. Secara bahasa berarti murni, jernih. Sebagaimana perkataan orang Arab, nasahtul asala minasyam'i. Aku menjernihkan madu dari sarang lebah. Ya, artinya dipilih, dipilah supaya madunya murni, tidak tercampur dengan yang lainnya. Nah, adapun nasihat secara istilah yang dimaksudkan di dalam hadis ini, ada beberapa penjelasan dari para ulama, termasuk di antaranya penjelasannya Al-Imam Al-Khattabi, bahwa yang dimaksud dengan nasihat adalah sejumlah upaya, perbuatan ataupun ucapan dalam rangka untuk supaya bisa meraih kebaikan bagi orang yang diberi nasihat. Jadi upaya dari orang yang hendak memberikan nasihat, baik itu berupa ucapan atau perbuatan, supaya datang kebaikan kepada orang yang diberi nasihat. Atau ringkas ceritanya beginilah, iradatu al-khair lil-ghair. Seseorang menginginkan kebaikan untuk orang lain, itu disebut nasihat. Nah, nasihat ini berarti berangkat dari kecintaan. Ya, berangkat dari kecintaan. Karena siapa orang yang menginginkan kebaikan untuk orang lain, sebagaimana kebaikan itu untuk dirinya, maka berarti dia mencintai. Dan itu tanda-tanda kuatnya keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis yang sahih, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai sesuatu yang baik untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai sesuatu yang baik itu bagi dirinya sendiri. Ini berarti hadis ini, hadis tentang nasihat ini terkait dengan iman, terkait juga dengan ihsan, terkait juga dengan Islam tentunya. Karena termasuk makna ihsan adalah cinta, dicintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Maka seseorang pemberi nasihat, dia menginginkan agar yang diberi nasihat itu mendapat kebaikan, menjadi baik, sebagaimana dia pun menginginkan dirinya mendapatkan kebaikan, sebagaimana dia pun menginginkan dirinya jadi baik. Jadi nasihat itu bukan supaya orang jadi marah, nasihat itu bukan supaya orang jadi kesal, nasihat itu bukan orang supaya orang jadi benci, bukan. Ya, ini agama luar biasa. Maka tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sabdakan bahkan 3 kali ya, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat, agama itu nasihat, agama itu nasihat. Maksudnya adalah agama datang dalam rangka supaya manusia, tentunya terlebih lagi dalam hal ini kaum muslimin secara spesifik, agar supaya kaum muslimin saling berupaya mencurahkan segenap kemampuannya, baik berupa perbuatan ataupun ucapan, agar supaya saudaranya sesama muslim menjadi baik dan mendapatkan kebaikan sebagaimana dirinya senang kalau dia jadi baik dan dia juga mendapatkan kebaikan. Bahasa sederhana lagi kita simpulkan, orang muslim itu tidak egois. Dia enggak mau dirinya doang yang jadi baik. Dia tidak mau hanya dirinya yang mendapatkan kebaikan,
tapi dia menginginkan semua saudaranya kaum muslimin mendapatkan kebaikan agar supaya saudaranya kaum muslimin menjadi baik. Nah itu, maka agama ini dibangun atas dasar nasihat, agama ini dibangun atas dasar tawasau bil haqq dan tawasau bis sabr, saling berwasiat dengan kebenaran, saling berwasiat dengan kesabaran. Agama ini dibangun atas dasar al-amru bil ma'ruf, perintah kepada yang ma'ruf, wan nahyu 'anil munkar, dan mencegah dari yang munkar. Itu semua bentuk-bentuk nasihat, bagian dari bentuk nasihat. Ya, memerintahkan kepada yang baik-baik, bentuk nasihat. Mencegah dari kemungkaran, bentuk nasihat. Wasiat kepada kesabaran, kebenaran, bentuk nasihat. Maka tadi kita katakan nasihat itu adalah kita sejumlah upaya, baik itu berupa ucapan, berupa perbuatan, agar supaya orang lain menjadi baik dan mendapatkan kebaikan. Nasihat, menuntut ilmu seperti ini, bagian bentuk nasihat. Orang diajak untuk menuntut ilmu, belajar. Nasihat, menginginkan kebaikan. Ya, jadi banyak bentuknya nasihat ini. Cara, artinya bentuk di sini ada caranya bermacam-macam, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Membelikan buku-buku Islam diterjemahkan misalnya lalu dibagi-bagikan, bentuk nasihat. Karena supaya agar mendapatkan kebaikan mereka. Membangun masjid agar supaya orang bisa beribadah, nasihat. Karena menginginkan kebaikan. Nah, nasihat itu tadi kita sudah sebutkan. Nasihat itu berangkat dari keimanan yang benar, yang lurus. Nasihat itu berangkat dari kecintaan kepada kaum muslimin. Nasihat itu berangkat dari keikhlasan. Sehingga kemudian apabila nasihat sudah ditunaikan, nasihat sudah ditegakkan, sudah disampaikan, bahkan sudah dipraktekkan dan dibuktikan dengan perbuatan, kok ternyata orang yang dinasihati tidak kunjung menerima, karena berangkatnya dari keimanan, berangkatnya dari keikhlasan, berangkatnya dari kecintaan, tidak lantas kemudian dia marah. Yang ada justru malah merasa, mungkin kalau bahasa kitanya, merasa kasihan. Bagaimana misalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditentang oleh kaumnya, Rasul merasa kasihan sama kaumnya justru. Rasul sallallahu alaihi wasallam justru merasa kasihan. Ini nanti kaum saya bisa dapat kehancuran. Bisa pada kebinasaan. Mereka nanti diazab oleh Allah. Kasihan. Berangkat dari rahmat, berangkat dari kasih sayang, berangkat dari kecintaan, berangkat dari keimanan yang kuat, berangkat dari keikhlasan. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan tentang nasihat ini. Nah, itu yang pertama. Ingat ketika disebut agama ini adalah nasihat, agama ini adalah menginginkan kebaikan, baik bagi kita ataupun bagi yang lain. Artinya bagi yang lain di sini, jadi kita ini ketika kita menunaikan ajaran agama, jadi agama kan ada aturan-aturan. Ada aturan-aturan, ada syariat-syariat di dalam agama. Baik itu aturan terkait dengan hati, amalan hati, syariat terkait dengan amalan lisan, syariat terkait dengan perbuatan badan, itu semua kan ada dalam Islam. Itu supaya apa? Supaya baik. Lalu kemudian, jadi nasihat ini bukan serta-merta hanya untuk diri sendiri saja. Jadi kalau sudah kita baik, maka kita berusaha untuk mengajak orang lain untuk juga menjadi baik.
mengajak orang lain agar supaya juga mendapatkan kebaikan itu. Jadi yang dimaksud dengan agama ini nasihat, agama datang dalam rangka memperbaiki individu, perorangan ataupun masyarakat. Dan sekaligus agama ini adalah kecintaan Allah kepada hambanya. Allah menginginkan baik bagi hambanya. Allah menginginkan kebaikan buat hambanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala Maha baik, jelas thayyib. Dan Allah inginkan kebaikan buat hambanya. Nasihat bukan itu. Nasihat. Ya. Maka banyak sekali di dalam Al-Qur'an Allah wasiatkan kepada manusia. Redaksi ayat begitu. Wasaina al-insana biwalidayhi misalnya. Allah wasiatkan kepada manusia agar dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Nasihat bukan itu. Nasihat dari siapa? Dari Allah Rabbul Alamin kepada kita. Allah wasiatkan, Allah perintahkan kepada manusia agar berbakti kepada orang tuanya. Wasiat, nasihat dari Allah Rabbul Alamin agar umat jadi baik, agar manusia jadi baik, mendapat kebaikan. Lalu kemudian sesama manusianya, sesama orang muslimnya saling memberikan nasihat, ya, saling berupaya untuk mendatangkan kebaikan. Nah, luar biasa ini agama Islam, agama yang ingin mendatangkan kebaikan, bukan agama yang ingin mendatangkan kerusakan, bukan agama yang ingin mendatangkan kebinasaan, bukan agama yang ingin mendatangkan kehancuran, bukan. Maka sampai apa kata para ulama? Hadis ini termasuk hadis yang dimana yaduru alaihi fiqhu, pemahaman agama beredar di atas hadis ini. Kok bisa begitu? Ya, karena berapa banyak orang salah dalam memahami agama. Agama datang bukan untuk mempersulit kita. Agama datang bukan untuk menjadikan hidup kita rusak. Tidak, untuk mendatangkan kebaikan. Ad-dinun nasihah. Dan kita sudah jelaskan, nasihat itu adalah menginginkan kebaikan. Sejumlah upaya, ucapan atau perbuatan agar supaya mendapatkan kebaikan. Maka setiap apa yang harus jadi prinsip yang kita yakini, setiap apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tujuannya supaya kebaikan buat kita. Setiap apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tujuannya kebaikan. Enggak ada yang kebaikan. Adapun sebagian syariat kita yang belum paham atau kita yang salah dalam menangkap dan memahami, itu masalahnya ada pada kita, bukan pada syariatnya, kan gitu. Ya, maka syariat jihad bukan untuk rusak, tapi supaya menjadi baik. Syariat perang, jihad perang, maka dilihat secara utuh nanti. Oh, jihad, kenapa ada jihad? Apa sebabnya? Bagaimana mekanismenya? Nanti baru kita akan paham dan kita akan dapati kesimpulan. Oh, tujuannya kebaikan, kemaslahatan bagi manusia ternyata. Dan seterusnya masih banyak lagi. Ini perlu kita pahami dulu. Yang pertama ini, agama adalah nasihat. Itu bukti Rasulullah SAW sangat menekankan akan hal ini, sampaikan 3 kali. Nabi SAW sampaikan agama nasihat, agama nasihat, agama nasihat, dinu nasihat, dinu nasihat, dinu nasihat, 3 kali. Itu berarti sangat Rasul menekankan makna agama ini nasihat. Agama itu adalah menginginkan kebaikan, bukan ingin kesulitan-kesulitan. Ya. Nah, maka selanjutnya di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan ketika ditanya oleh para sahabat, "Qulna," kami berkata, "liman?" Ya Rasulullah, untuk siapa wahai Rasul? Jadi, nasihat ini adalah merupakan, tadi kita sudah sebutkan maknanya, sejumlah upaya, baik itu perbuatan ataupun ucapan yang menuju kepada kebaikan-kebaikan. Lillah, yang pertama qala lillah, untuk menuju kepada Allah. Manusia diajak
untuk menuju kepada kebaikan. Kepada siapa? Kepada Allah. Maksudnya menuju kebaikan kepada Allah agar bertauhid kepada Allah, mengesakan Allah, beribadah hanya kepada Allah, menunaikan hak-haknya Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya, menunaikan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diajak manusia untuk menuju kebaikan, dan kebaikan yang paling baik yang pertama adalah bagaimana dia menunaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain bahwa disebutkan nasihat itu adalah ikhlasul ibadati lillah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlasul amali lillah, mengikhlaskan amal hanya untuk Allah saja. Lillah. Bahkan di hadis yang dikeluarkan Ibnu Hibban, ya, Rasul sabdakan, "Salatsun la yaghillu 'alaihinna qalbu imri'in muslim." Ada tiga hal yang hati seorang muslim tidak akan merasa ghil, kesel. Ya, ghil kita katakan kesel, dongkol, enggak bakalan. Tiga hal yang di mana hati seorang muslim enggak akan kesel, enggak akan dongkol terhadap tiga hal ini. Apa yang pertama? Ikhlasul amali lillah, mengikhlaskan amal karena Allah, mengajak supaya orang bertauhid kepada Allah. Jadi seorang muslim itu, seorang mukmin itu, dia enggak bakalan kesel, dia enggak bakalan jengkel kalau diajak untuk supaya bertauhid kepada Allah. Muncul pertanyaan, kenapa hari ini sebagian kaum muslimin kalau diajak mengikhlaskan amal hanya kepada Allah malah kesel, malah marah? Ya, kan kita dapati dari sebagian kaum muslimin, ayo kita beribadahnya hanya kepada Allah saja, jangan menyekutukan Allah. Ya, kita beribadah hanya untuk Allah saja, jangan kita beribadah kepada selain Allah. Kesel. Malah sampai ada na'udzubillah sebagian orang Islam berkata demikian, kalau anda dapati orang dakwahnya tauhid syirik itu malah berarti itu orang tidak toleran dan seterusnya, sampai disebarin begitu isu seperti itu. Dan yang ngomong itu sayangnya orang muslim. Padahal Rasulullah sabdakan tadi itu kita disebutkan, tidak akan benci, enggak akan kesel seseorang muslim dengan tiga hal, enggak akan benci hatinya. Yang pertama, mengikhlaskan amal karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan ketika sedang berkhutbah di satu tempat yang namanya Khaif, dekat Mina. Berarti ketika menunaikan ibadah haji, bahkan diantaranya meriwayatkan di sini sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dan juga Jubair bin Mut'im dan yang lainnya, hadis ini kuat. Itu artinya bahwa orang Islam gak bakalan kesel kalau didakwahi menuju tauhid. Tapi kok kesel? Nah, ini berarti ada permasalahan pada dirinya, ada masalah pada imannya. Di hari ini kan coba lihat orang, gampang sekali tersulut, gampang sekali marah. Ketika diajak untuk kepada Allah Ta'ala, marah, kesel, tidak terima. Ketika disebutkan perbuatan ini kesyirikan loh, anda jangan kerjakan perbuatan ini. Oh, anda ini apa-apa syirik, apa-apa musyrik misalnya, marah, yang ada malah marah. Berarti ada permasalahan dalam hatinya. Maka orang yang keimanannya lemah, maka kecintaannya menjadi lemah juga kepada saudara yang sama muslim.
sehingga kemudian dia mudah sekali merasa, ada bahkan sebagiannya ketika di dakwah itu merasa dihakimi, merasa disalah-salahkan, merasa dipojokkan. Jadi ini fakta yang sedang kita alami sekarang, bahwa hadis ad-dinun nasihah ini sedikit sekali yang mau mengamalkannya. Marah orang, padahal kata Rasul gak ada marah, gak ada jengkel hati orang muslim itu apabila diajak untuk mengikhlaskan amal hanya untuk Allah saja, memurnikan tauhid. Yang kedua, wal kitabihi, nasihat kepada Al-Quran, mengajak manusia agar kembali kepada Al-Quran, mengajak manusia agar mau belajar membaca Al-Quran. Orang Islam gak akan jengkel itu. Oh iya, benar. Orang ini kitabullah, ini firman Allah, ini kalamullah. Diajak untuk memahami isi kandungan Al-Quran, gak akan marah. Kenapa? Ini kebaikan. Tidak seperti, ya, makanya hari ini, jadi benar-benar nih hari ini nih sangat rentan sekali, karena sekarang misalnya nih orang diajak untuk kembali kepada Al-Quran hari ini. Apa sebagian orang bilang, apa-apa Al-Quran, apa-apa dalil, emang Anda ngerti dalil? Udahlah, gak usah pakai dalil-dalil, udahlah gak usah pakai ayat-ayat, kayak ngerti aja. Emang gak percaya sama ulama sehingga harus tanya dalil? Loh, padahal itu kan bagian dari mengajak manusia untuk kembali kepada Al-Quran. Ya kembali berarti ini, baca Al-Quran, yuk baca Al-Quran, belajar bacanya, lalu kemudian berusaha mengetahui artinya, berusaha memahami makna yang dikandungnya, berusaha mengamalkannya. Kan itu nasihat. Itu kan nasihat. Tapi apa yang terjadi hari ini? Orang marah. Diajak kembali kepada Al-Quran, marah. Padahal tadi kita sudah katakan, Rasul sampaikan, mestinya hati seorang mukmin, hati seorang muslim gak akan kesel, gak akan jengkel kalau diajak menuju ini. Gitu. Maka ketika kita diberikan informasi, diberitahukan, dikhabarkan kepada kita, ayo kita belajar baca Al-Quran, yuk, nasihat itu. Diajarkan Al-Quran, nasihat. Lalu habis itu mempelajari isinya, kandungannya, menghormati, memuliakan Al-Quran, karena Al-Quran adalah firman Allah. Keyakinan yang benar, yang lurus tentang Al-Quran, pemahaman yang benar, yang lurus tentang Al-Quran, nasihat itu semuanya. Tapi kadang orang gak menerima. Kalau dia betul-betul memahami keislamannya, gak akan marah. Begitu juga selanjutnya yang ketiga, nasihat wali rasulihi, dan kepada rasulnya Allah. Diajak agar kita memuliakan Rasulullah SAW. Waktu masih hidup dimuliakan Rasulullah SAW, ketika wafat juga dimuliakan Rasulullah SAW. Hari ini diajak kepada Rasul, nasihat kepada Rasul agar kembali kepada Rasul sebagaimana perintah Allah, yang Allah firmankan di surah An-Nisa 39, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian ada perbedaan, kalau kalian ada perselisihan tentang satu hal, farudduhu ila Allah, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Al-Quran. Farudduhu ila Allah wa Rasul, kembalikan juga kepada Rasul, kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkannya? Seperti apa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkannya? Diajak manusia kembali kepada itu. Ayo kembali, ini tuntunan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan demikian, ayo kita amalkan. Yang ini tidak ada tuntunannya, ya jangan, tidak berani, tidak ada tuntunannya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebagian kaum muslim sangat marah ketika diajak kepada hari ini dengan berkata, apa-apa Rasul, apa-apa Nabi.
Tidak semua yang tidak dikerjakan Nabi tidak boleh. Ya. Bahkan justru na'udzubillah menentang. Bahkan justru na'udzubillah mengusuhi. Bahkan justru na'udzubillah mengira bahwa menyudutkan. Sikap mereka yang berusaha untuk memberikan nasihat, gimana sikapnya? Ya sabar, karena memang dia melakukan itu karena Allah. Dia lakukan itu karena kecintaan kepada kaum muslimin. Dia lakukan itu karena kasih sayang kepada kaum muslimin. Dia lakukan itu karena menginginkan kebaikan bagi kaum muslimin, sebagaimana dia menginginkan kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Nah, hadis ini saya sendiri tidak mengerti bagaimana hadis ini difahami oleh kaum muslimin. Toh kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini, kitab Arba'innya Imam Nawawi ini kitab Arba'in yang boleh dikatakan hampir semua kalangan kaum muslimin yang ada di negeri kita pernah mengkajinya, pernah membacanya. Tapi lalu bagaimana kok bisa pemahamannya jadi melenceng, menyimpang? Ya, pemahamannya bisa jadi menyimpang, melenceng. Kenapa? Itu tadi diajak kepada Allah, diajak kepada Al-Quran, diajak kepada Sunnah Rasulullah, marah. Kalau kita misalnya, kita cari alamat, gak ketemu-ketemu, nyasar, atau bahasa yang lebih ngeri, sebagian kita ada agak ngeri dengan bahasa sesat itu kan temennya nyasar. Iya kan, orang sesat itu kan nyasar ya. Nyasar itu sesat, namanya nyasar dia. Kita lagi bingung cari alamat, gak ketemu-ketemu, tiba-tiba ada orang datang. Pak, Bapak sudah menempuh jalan yang salah. Nyasar kan? Yang benar tuh ini gangnya sebelah sini. Bapak masuk sini, beberapa rumah nanti Bapak belok lagi di situ tempatnya. Kira-kira nih reaksi kita kira-kira gimana? Ngomel-ngomel sama tuh orang? Hah? Kamu dasar gitu. Ngomel-ngomel atau malah kita senang? Kira-kira kita dikasih tahu alamatnya itu ngomel-ngomel apa malah senang? Senang, alhamdulillah, ya Pak, sudah nyari-nyari, muter-muter, gak ketemu-ketemu, alhamdulillah, Bapak kasih tahu saya bahwa alamatnya di situ. Terima kasih ya Pak, ya, terima kasih. Berangkatlah dia, oh ya benar di sini, saya sudah cari-cari alamatnya, gak ketemu-ketemu. Kan mestinya begitu ya? Tetapi apa yang terjadi itu satu ilustrasi sederhana orang sesat nyari alamat itu salah orang tua. Nah sekarang kita pindah pada kasus lain. Dia tersesat tapi dalam urusan agamanya. Kalau tadi tersesat urusan nyari alamat, dikasih tahu senengnya luar biasa. Padahal kalau kira-kira dia nggak ketemu pun paling ya nggak ketemu doang, udah pulang lagi aja selesai urusan. Ini sesat dan tersesat dalam urusan agamanya. Dikasih tahu, Pak, yang ini gak ada tuntunannya dari Nabi, yang ini gak ada ajarannya dari Rasulullah SAW. Wah, kamu tahu apa? Malah ngomel-ngomel. Padahal tadi ilustrasi orang tersesat cari alamat, ketika ada yang memberitahukan kepadanya alamatnya, dia senang. Tapi giliran tersesat dalam urusan agama, ketika ada orang yang memberitahukan bahwa dia dalam keadaan tersesat dan yang benar itu, malah apa? Marah-marah. Sebenarnya lebih parah mana, lebih bahaya mana? Sesat nyari alamat, sesat urusan agama. Ya, urusan agama lebih berat urusannya. Tapi dia udah tahu tuh bahwa urusan agama lebih berat urusan. Tapi kalau dikasih tahu bahwa dia salah menyimpang, marah. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah syaitan. Di antara penyebabnya adalah syaitan. Kenapa syaitan jadikan hati kita
marah, kesel, jengkel ketika diingatkan kepada kita semua kebaikan. Makanya tadi Rasulullah SAW sabdakan bahwa orang mukmin, bahwa orang muslim tidak akan marah hatinya, nggak akan kesel hatinya, tatkala dia diingatkan tentang mengikhlaskan amal kepada Allah saja, tauhid, dia nggak akan marah. Dia nggak akan marah. Tapi itu tadi syaitan nggak akan senang kalau Anda nggak marah, maka kemudian Anda dibikin marah, sehingga kemudian Anda berkata ketika diingatkan, karena dengan marah itu Anda jadi nggak terima nasihat. Dengan marah, kesel, nasihat nggak bisa sampai. Iya. Maka syaitan bikin hatinya supaya marah, kesel, nggak terima. Apa ini? Apa-apa nggak boleh? Apa-apa haram? Apa-apa dilarang? Semuanya salah. Yang benar cuma dia. Akhirnya yang ada justru malah menuduh balik orang yang menyampaikan nasihat, orang yang memberikan nasihat dituduh buruk, dituduh jelek. Dan ini kita hidup pada zaman yang seperti ini. Orang tidak bisa lagi membedakan mana nasihat, mana celaan. Nasihat dianggap celaan. Sebaliknya celaan dianggap nasihat hari ini. Na'udzubillah. Nasallallahu alaihi wa sallam. Lalu kemudian selanjutnya, lillah wa li kitabi wa li rasuli. Nah, yang keempat, wa li a'immatil muslimin. Nasihat bagi para pemimpin kaum muslimin. Perhatikan, luar biasa ini. Tentu kita mengambil faedah-faedah jami'ah. Faedah jami'ah itu maksudnya faedah-faedah yang mengumpulkan banyak faedah. Kita tidak sedang memerincinya, tapi kita sedang mengambil faedah-faedah jami'ah. Faedah-faedah yang mencakup berbagai macam makna yang begitu luas. Yaitu apa? Nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin. Dan dalam hadis yang tadi kita sebutkan riwayatnya Ibnu Hibban, yang kedua, tiga hal, yang dimana tiga hal itu orang Islam tidak akan kesal kalau diajak untuk itu. Yang pertama, mengikhlaskan amal untuk Allah. Yang kedua adalah wa munasahati ulatil amr, menasehati pemimpin. Dan kita sudah katakan yang namanya nasihat itu menginginkan kebaikan. Nah, sebagaimana tadi kita sudah sebutkan, menginginkan kebaikan itu adalah dengan cara yang baik, supaya orang itu jangan marah. Karena kalau dia marah, nanti apa yang kita inginkan dari kebaikan bisa sampai atau tidak? Gak bisa. Caranya juga harus baik. Dakwahi dengan cara yang baik, bukan dengan cara diomel-omelin orang. Maka orang muslim gak akan kesel diajak untuk menasihati pemimpin. Caranya yang baik. Saya sering kali bikin ilustrasi begini. Bapak dinasihati sama temannya, lalu kemudian dengan cara di depan orang banyak, atau ibu misalnya, seorang istri dinasihatin atau diomelin lah bahasa kitanya. Kadang orang nasihatin pakai istilah omelin gitu, padahal lain nasihatin lain omelin. Di depan umum, sehingga kemudian orang semua dengar, malu apa enggak? Kesel apa enggak? Kesel. Kenapa? Dilakukan dengan cara yang kurang tepat. Iya. Bahkan, jangankan saya kemarin ada kejadian nyata, langsung di depan mata. Ada seorang istri, ya dia melakukan katakanlah satu kesalahan lah ya. Jadi dia sama suaminya waktu itu dia minta izin mau dia beli pakaian, beli baju, ya beli pakaian, beli baju. Dia mau ya dicek pakaiannya pas atau tidak. Akhirnya kan ke ruang belakang atau ke toilet untuk ngecek pakaiannya itu pas atau tidak. Suaminya tunggu-tunggu lama, istrinya nggak kunjung kembali. Nah, pada saat itu sang suami kemudian cari-cari, istrinya dicari-cari. Karena waktu itu masuk waktu asar, dia mau salat asar, istrinya cari-cari kemana nih?
ternyata istrinya pamitnya tadi cuma mau fitting baju atau ingin lepas baju. Nggak taunya si istrinya tanpa bicara lagi kepada suaminya langsung menuju musala untuk salat asar. Sedangkan si suami nunggu-nunggu, di mana nih kok istri saya nggak datang-datang ini? Nggak taunya istrinya sudah salat asar tanpa berpamitan lagi. Mungkin kali sekalian deh salat asar, mungkin begitu. Nah, ketika itu suaminya tahu istrinya lagi salat, suaminya langsung salat juga di musala yang sama. Setelah selesai salat, itu istrinya langsung diomel-omelin dan orang-orang ada di sekitarnya. Ketika keluar dari musala itu, orang-orang melihat. Bahasanya, pokoknya kamu ibadah percuma, salat percuma, karena surgamu adalah ridho suamimu. Tapi di depan orang banyak. Saya saat itu termasuk yang melihat kejadian itu merasa saya bukan yang sedang lagi dinasihati saja dan juga bukan sedang merasa gak nyaman melihat hal itu. Allah. Sekarang perasaannya gimana, perasaan sang istri itu sedang diomongin seperti itu di depan orang banyak. Orang-orang aja merasa gak nyaman melihat itu, yang kemudian akhirnya mereka pergi lah. Dan bergumur dah pergi. Dilihat yang ini emosi, malah istrinya diam saja diomongin dan seterusnya. Anda bayangkan keadaan yang seperti itu, para istri pasti mengatakan, pasti nanti kalau udah meninggal berduaan, sang istri bilang, suamiku, janganlah kau berbicara seperti itu di depan umum. Pasti begitu. Nah sekarang kita, gitu, ini orang mukmin nih, orang mukmin, orang muslim, sebagaimana tadi sudah katakan, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian, apabila sampai dia mencintai sesuatu untuk saudaranya, kebaikan untuk saudara sebagaimana dicintai hal itu untuk dirinya sendiri. Sekarang kira-kira kita mau nggak diperlakukan seperti itu? Pasti jawabannya tidak. Kalau ada yang mau tunjuk tangan, nanti saya umumkan kepada orang-orang bahwa dia mau menghasilkan dengan cara seperti itu. Pasti jawabannya tidak. Lah kalau kita nggak mau diperlakukan seperti itu, kenapa kita perlakukan pemimpin kita dengan cara yang seperti itu? Kenapa kita melakukan hal itu kepada a'immatul muslimin, pemimpin kaum muslimin? Ya presiden itu pemimpinnya kaum muslimin dengan segala kekurangannya. Kenapa kita melakukan hal itu kepada pemimpin kaum muslimin? Kenapa enggak dengan cara sembunyi-sembunyi, dengan cara yang baik? Kenapa? Itu pertanyaannya. Aneh, kita sendiri tidak mau diperlakukan seperti itu, tapi kita perlakukan orang lain dengan cara yang seperti itu. Aneh. Yang lebih aneh lagi ketika sebagian kaum muslimin diingatkan, jangan begitu cara nasihatin kepada pemimpin. Malah dia, Anda nggak berbuat apa-apa sih. Saya begini ini turun ke jalan mengerahkan masa ini dalam rangka menasehati, ngasih tahu, bukan merusak katanya. Anda yang tak berbuat apa-apa, Anda diam aja di rumah dan seterusnya. Allah, kita telah dipermainkan oleh syaitan melalui perasaan kita, melalui apa yang kita rasa benar, tapi itu tidak seperti yang diajarkan oleh tuntunan syariat, bahkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah dianggap yang mengingatkan agar supaya tidak berbuat demikian itu dianggap sebagai yang tidak mendukung perjuangan kaum muslimin, dianggap tidak berbuat untuk kaum muslimin. Allah musta'an. Ini zamannya terbalik dengan begini. Dan sepakat para ulama, bahkan para sahabat termasuk Abdullah bin Abbas pernah ditanya, gimana nasihatin pemimpin itu? Sembunyi-sembunyi. Kita nasihat itu kan pengennya baik. Pengennya baik, itu nasihat. Pengen supaya dia berubah jadi baik, bukan supaya dia kesel, bukan supaya dia marah. Tapi kita ingin supaya dia berubah jadi baik. Cara yang kita tempuh gak baik. Mungkin sebagian kita masih saja sulit memahami. Nah, kayak ini pelajaran luar biasa.
Makanya Rasulullah SAW sabdakan, maka na'indahu nasihatun lidhi sultan fala yubdi alaniya. Siapa orang yang punya nasihat kepada pemimpin, jangan ditampakkan. Datangi dia, berduaan, sampaikan. Kalau dia terima, alhamdulillah, itu hidayah dari Allah. Kalau tidak, kita sudah menunaikan yang memang menjadi kewajiban kita. Selesai. Itu kalau mampu, kalau bisa. Kalau tidak bisa, doakan. Masa kita suruh berdoain pemimpin yang begini, begitu, begini, begitu. Nah, kesel dia. Padahal kata Rasul, mestinya tidak kesel orang muslim diajak untuk begitu. Saya ini punya datanya, bahwa si Anu begitu. Ngapain dia kok rajin banget cari-cari aib orang, kekurangan orang. Makanya media juga punya pengaruh besar untuk menebar kebencian ataupun sebaliknya. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup di zaman semuanya bisa terakses, tahu benar atau enggak, kita pokoknya bisa diakses gitu aja lah. Sehingga menimbulkan kebencian. Lalu kemudian selanjutnya, dan ini yang terakhir nasihat, li wa'ammatihim, dan kepada seluruh kaum muslimin. Wa li'ammatihim, yang berarti adalah kepada seluruh kaum muslimin. Nasihat kepada seluruh kaum muslimin, diantaranya adalah nasihat agar mereka tidak memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Waluzumu jamaatil muslimin, artinya apa? Anda udahlah gak usah berpecah, Anda gak usah, mungkin bahasa kita sekarang, bikin negeri baru, bikin ini baru, yang menyebabkan kaum muslimin berpecah belah dan seterusnya. Tetaplah dengan nama Islam, dengan nama kaum muslimin. Nah, otomatis untuk menjelaskan bagaimana luzum jamaatil muslimin, ya kita mesti akan menjelaskan yang menyimpang, mau tidak mau. Ya, perilaku-perilaku yang menyimpang, misalnya orang, mungkin sebagian kita sudah mengetahui, ada sekelompok kaum muslimin misalnya, dia membuat kayak mungkin kalau dahulu seperti negara Islam Indonesia misalnya. Dia punya pemimpinnya sendiri, dia punya presidennya sendiri dan seterusnya. Ini nasihatnya supaya jangan kayak kembali. Nasihat luzum jamaatil muslimin, dan kaum muslimin nggak marah, mestinya nggak marah. Karena yang ketiga tadi, tiga hal yang orang muslim nggak akan jengkel kalau diajak itu, kepada ikhlas amal hanya untuk Allah. Yang kedua, menasihati pemimpin. Yang ketiga, tetap berada pada jamaah kaum muslimin. Nggak usah itu. Gak usah berpecah seperti itu, gak usah bikin negara sendiri, sudah negara yang sudah ada ini. Ini pun negaranya kaum muslimin, pemimpin gak bisa memimpin saya begini-begini dan seterusnya. Tetap dinasihati. Maka jalan untuk memperbaiki keadaan kaum muslimin adalah dengan ilmu, dialog, ilmu, sabar. Dan itu yang dilakukan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib ketika menghadapi Khawarij. Khawarij memisahkan diri kan dari jamaatil muslimin. Tidak mengakui Ali bin Abi Thalib sebagai khalifahnya dan memisahkan diri. Ali bin Abi Thalib tidak langsung menggunakan menempuh jalan peperangan, tidak. Tapi diutus Abdullah bin Abbas untuk diskusi dengan mereka, menyampaikan itu. Alhamdulillah, separuh dari mereka taubat, kembali lagi. Sisanya yang masih bersikeras, dan mereka tidak akan diperangi. Ternyata mereka sudah bikin kerusakan. Ada rombongan kaum muslim lewat di kampung mereka, namanya Haruok, kampung mereka, sehingga mereka disebut dengan Haruri, dibantai, kaum muslim dibunuh. Bahkan ada salah satu istrinya sahabat lagi hamil, dibunuh, dibedah, dikeluarkan janinnya, hartanya dirampas. Berarti mereka sudah melanggar, sudah berbuat kerusakan di muka bumi. Maka diperangi oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karena sudah buat kerusakan di muka bumi dengan cara yang seperti itu. Kalau tidak, tidak. Kalau mereka tidak berbuat itu, tidak akan diperangi. Tapi mereka sudah melampaui batas, membunuh nyawa, merampas harta, bahkan tadi sampai wanita hamil janinnya dikeluarkan. Auzubillah rasulullah alaihissalam, diperangi. Maka mereka itu diperangi karena supaya mendatangkan kebaikan juga buat mereka. Kalau enggak, nanti rusak, akan begitu terus berulang-ulang. Nah, kaum muslimin mestinya enggak marah kalau diajak untuk ayo kita. Sudahlah, enggak usah berpecah. Yang dimaksud enggak usah berpecah di sini adalah maknanya jangan kita bikin ini sendiri, negara sendiri, atau kemudian bikin tidak mengakui, kemudian ngebom dan seterusnya. Iya.
Adapun tentang masalah kaum muslimin dari sisi pandangan akidahnya berpecah mesti otomatis, tapi kan tetap dakwah, tetap munasah, berikan nasihat. Sebenarnya tadi kita sudah katakan bahwa nasihat itu dibangun sesuai keikhlasan, kecintaan, kasih sayang kepada kaum muslimin, tapi terkadang sebagian orang melihatnya dengan sisi yang lain. Dianggapnya sebagai kebencian, dianggapnya sebagai permusuhan. Lagi-lagi syaitan pun punya peran yang besar dalam hal ini. Ya, syaitan punya peran yang besar dalam hal ini supaya kita tidak mau menerima nasihat, supaya kita nggak mau supaya kita tidak mendapatkan kebaikan itu, gitu ya. Sama seperti misalnya Anda jangan baca buku ini, buku itu ternyata oleh para ulama diidentifikasi buku-buku yang mengandung kesesatan, itu nasihat. Ya, cuman terkadang kan kita menganggap, wah ini terlalu dikekang, masa begini aja dikekang, begitu. Padahal itu nasihat. Memang tadi syaitan seringkali menghembuskan pada hati kita hal-hal yang baik, sehingga nampak bagi kita buruk, lantas akhirnya kita marah, akhirnya kita benci, akhirnya kita kesel, dan dengan sebab itu kita tidak mendapatkan kebaikan. Na'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini yang bisa kita bahas dari hadis yang ketujuh ini. Tentunya maknanya masih luas banget. Makna dari hadis ini begitu luas banget. Namun apa yang tadi kita sampaikan, kita bahas, semoga bisa mengambil faedah-faedah yang mencakup berbagai macam faedah. Artinya poinnya ringkas tapi bisa mendatangkan manfaat pemahaman yang luas. Ya, bukan detail-detail, memang tidak sampai detail terperinci, karena kalau disebutkan secara detail dan terperinci di saya ini akan membutuhkan waktu yang sangat luas sekali, membutuhkan waktu yang sangat banyak sekali. Tetapi kita cukupkan dari apa yang kita bahas dari hadis yang ketujuh ini, yang faedah-faedahnya tadi kita sudah sebutkan, mudah-mudahan itu termasuk faedah-faedah yang jami'ah, yang mengumpulkan berbagai macam faedah yang lainnya, yang mendatangkan pemahaman yang benar kepada kita terkait dengan hadis ini. Wallahu ta'ala a'la wa'ala. Ya, maka termasuk ya, kalau orang jadi pemimpin kaum muslimin, ini juga menginginkan kebaikan buat kaum muslimin, bukan mencari keuntungan buat dirinya sendiri. Keliru juga kalau dia begitu, maka dia tidak nasihat. Kaum muslimin menginginkan kebaikan juga untuk pemimpinnya, kebaikan itu kembali kepada dirinya, begitu, dan seterusnya. Ya. Jadi bukan berarti pemimpinnya juga tidak nasihat juga. Dia kasih nasihat kepada rakyatnya agar rakyatnya jadi baik, menginginkan kebaikan buat rakyatnya, bukan hanya menginginkan mempertahankan kedudukan dan jabatannya, itu juga tidak nasihat. Dari pemimpin kepada rakyatnya. Nah, cara banyak, dan itu bukan berarti ketika dia berbuat keburukan, akhirnya tidak seperti itu, tidak seperti yang kita sebutkan, lantas membolehkan rakyat untuk berbuat semaunya juga. Banyak sekali ini sampai para ulama menulis buku masing-masing tentang masalah itu. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Ada pertanyaan? Silakan, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi memang maknanya dari hadis ini kita ambil yang ringkas ya, tidak panjang lebar, tapi belum bisa mendatangkan pemahaman. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan nasihat dalam hal agama gitu Ustaz. Terkadang nasihat itu kan atau datang tuh dari berbagai macam orang. Katakanlah dai. Dai atau ustaz, termasuk yang di televisi kan. Kita sebagai orang awam itu enggak bisa memfilter gitu Ustaz. Mana yang nasihat itu di atas kebenaran atau yang benar-benar nasihat, mana yang bukan benar-benar nasihat? Karena yang namanya nasihat mesti harus di atas kebenaran. Kalau nggak di atas kebenaran, hakikatnya bukan nasihat. Ya, gimana kita nih? Di televisi kan banyak nih. Ya, ustaz lah katakan, penceramah katakan, dai katakan. Bagaimana kita bisa memfilter mana yang betul-betul nasihat, mana yang bukan nasihat? Jawabannya, ya tanya sama yang mengerti. Ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamu. Tanya sama yang tahu ilmu. Begitu. Tanya sama yang mengerti ilmu. Mudah kalau ditanya, gimana caranya? Bertanya. Paling gampang itu bertanya. Nah, kalau kita bertanya, lalu kemudian kita diberitahu,
dia misalnya, misalnya gini lah, ada bapak tanya sama seseorang, Pak Ustaz, bagaimana dengan yang di televisi, Ustaz Anu, tolong bagaimana? Ya karena ditanya, Ustaz menjelaskan sebatas yang saya tahu, Ustaz ini ketika menjelaskan ini dia kurang tepat, di sini dia keliru, nggak benar. Karena ditanya, bukan ngomongin orang, ada bertanya, dijelaskan. Ya tanya sebagai berilmu. Ya tanya sama yang berilmu sehingga kemudian kita tahu ini bisa nggak diambil ilmunya. Tanya. Cuman kadang kan gitulah lagi orang. Udah dikasih tahu tapi kemudian oh ini urusan oh malah ngejelek-jelekin lo. Kan ada nanya. Itu. Anda nggak berilmu makanya Anda nggak tahu. Tanya sama yang berilmu yang tahu. Begitu. Ya mudah bertanya kepada yang mengerti. Wallahu a'lam. Silakan, masih ada lagi, Pak. Silakan. Gimana? Iya, termasuk juga menginginkan kebaikan. Tadi kan kita katakan, nasihat itu menginginkan kebaikan untuk orang lain. Maka, ya mendoakan juga termasuk nasihat. Kita doakan, mudah-mudahan dia jadi baik dan seterusnya. Ya, karena memang tadi kita sudah katakan nasihat itu sejumlah upaya yang dicurahkan untuk kebaikan baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Nasihat. Jadi doakan juga termasuk nasihat bukan? Nasihat. Mendoakan kebaikan itu termasuk bagian dari nasihat. Wallahu taala. Baik. Masih ada lagi? Iya, silakan Pak, silakan. Waalaikumsalam. Kalau tadi Ustaz sampaikan bahwa nasihat kepada seorang muslim itu sebaiknya dilakukan dengan cara-cara yang lebih santun, sopan dan secara diam-diam, gitu. Artinya tidak di depan umum atau tidak mempermalukan pimpinan, gitu. Begitu. Tapi belakangan ini kan kita tahu gitu bahwa sering juga para pemimpin itu diberikan masukan-masukan oleh pihak-pihak katakan orang yang berilmu atau Ustaz atau siapapun gitu. Tapi karena gitu ya, pemimpin kita sekarang banyak dipengaruhi oleh pihak-pihak lain yang punya kepentingan-kepentingan dan mungkin saja pemimpin kita juga punya kepentingan sehingga nasihat-nasihat dari pemimpin-pemimpin apakah Ustaz atau Kiai dan macam-macam seperti diabaikan gitu. Kemudian apakah kita terus-menerus menunggu sampai pemimpin kita itu sadar bahwa nasihat seperti ini gitu harusnya selayaknya untuk diterima, tetapi tidak mau diterima, apakah kita bisa menggunakan cara-cara lain yang lebih gitu, mungkin tidak lebih semacam cara diam-diam atau tidak seperti yang santun itu, mungkin berubah menjadi yang lebih jelas sedikit, apakah itu diterima kita? Terima kasih, Assalamualaikum. Pertama, Pak, yang harus kita pahami, saya bicara bukan menurut pandangan saya. Saya bicara berdasarkan dalil-dalil yang kalau sesuai dalil saya sampaikan dan ya saya tidak berani. Jadi gunakan istilah memberikan nasihat sesuai syariat. Pakai ini. Jangan pakai istilah memberi nasihat yang lebih santun. Jadi ada kesan bahwa nasihat yang santun itu adalah merupakan satu cara yang kalau tidak berhasil boleh meningkat kepada yang lebih keras. Karena ada kesan bahwa nasihat santun itu adalah berangkat dari satu tahapan awal. Tidak, saya katakan nasihat santun itu panduan syariat, tuntunan syariat, tuntunan Nabi. Nasihat yang di luar itu yang tidak ada tuntunannya, saya tidak berani katakan boleh. Jadi bukan berarti gini loh, tahapan santun kalau tidak bisa boleh naik ke tahapan yang satunya. Itu kan berarti kita menganggap itu sebagai satu proses nasihat. Satu tidak bisa, dua. Dua tidak bisa, tiga kan gitu. Kalau kita pahami nasihat itu sebagai sebuah aturan dan tuntunan syariat, satu itu aja sudah, tidak bisa doakan, selesai habis. Karena kalau kita pahami nasihat dengan baik itu adalah salah satu dari tahapan nasihat, berarti ada tahapan selanjutnya gitu. Tapi kalau kita pahami memberikan nasihat yang baik itu adalah tuntunan syariat, maka melanggar itu gak boleh. Itu bedanya.
melanggar yang itu tidak boleh. Jadi udah doa, sampai kapan? Loh, ini yang seringkali kita tidak pahami. Saya sering sampaikan dengan bahasa yang lebih buta. Itu pemimpin kita. Tapi saya tak bilang, sampai kapan? Sampai kapan? Loh, saya tanya, kan sabar. Nasihat pun kesabaran. Sekarang gini aja. Kalau nasihat kepada anak, Rasul Al-Quran kasih tahapan kepada istri. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran berikan panduan, tahapan. Nah, itu berarti bahwa agama kita sempurna, paripurna. Tidak ada yang tidak terbahas, kecuali kita yang belum tahu, gitu aja. Sekarang nasihat kepada anak, perhatikan. Muru auladakum bisalah wa hum abna' sab'i sinin. Perintahkan anak kalian untuk mengerjakan salat mulai dari usia 7 tahun. Itu berarti sebelum itu Anda sudah mulai kasih tahu sedikit demi sedikit, sehingga pas waktu usia 7 tahun diperintah sudah mulai mengerti, sudah paham. Lalu kemudian Rasul sabdakan wadribuhum 'alaiha wa hum abna' ashri sinin. Pukul dengan pukulan yang tidak sampai kemudian melukai. Sedangkan usia mereka 10 tahun masih belum mau salat. Sekarang saya tanya, dia udah 10 tahun, Bapak pukul dengan pukulan yang tidak melukai, dengan tangan di bagian kepala begini gitu kan ya. Bukan terus kemudian pakai tongkat sampai patah kan, bukan. Baik. Sekarang sudah sampai di situ, anak masih enggak mau salat. Bapak mau ngapain? Saya tanya. Hah? Ibu mau ngapain? Ambil kayu. Hah? Lalu lebih keras berarti ini pukulnya. Saya katakan, tidak berani saya melampaui apa yang Nabi sampaikan sampai di situ. Terus dipakai habis. Sama. Wallati takhafuna nusuzahunna, dan para istri yang kalian khawatirkan membangkang kepada kalian. Kasih nasihat. Fa'idhuhunna, nasihati mereka, bicara omong baik-baik. Enggak tempat juga wahjuruhunna fil madaji, diamkan di tempat tidur. Masih satu kamar tapi tidurnya belakangan-belakangan, diam-diaman. Enggak tempat juga wadribuhun, pukul juga sama. Hadis nyebutnya pukulnya yang tidak melukai. Pukulnya yang tidak melukai, jangan sampai pukul sampai wajahnya luka, pukul sampai kakinya luka, apalagi sampai patah, untuk bila jangan. Baik, istri masih enggak mempan dinasehati sampai tahapan memukul yang tidak melukai, apa yang Bapak lakukan? Bapak tinju dia? Hah? Bapak banting dia? Harus lebih keras sedikit ini, istri saya ini enggak bisa ini main halus ini, harus di smackdown ini. Enggak kan? Ya sudah, doakan, Anda enggak betah, ceraikan, selesai urusan, habis perkara. Jangan anak orang kemudian ditinju. Yaudah, kalau sekarang nih kau istriku enggak bisa lagi, saya nasihatin, saya kasih sarung tinju, saya pakai sarung tinju, ayo kita tinju aja lah. Itu tadi yang saya katakan, bahwa agama Islam atur semuanya ternyata, tahapan-tahapan memberikan nasihat. Maka tadi yang tadi Bapak katakan, saya enggak berani mengatakan melampaui itu menjadi boleh, karena ini urusan agama berat. Gitu. Kalau ditanya sampai kapan, Allah wa'alam. Jadi kita berdoa kepada Allah lagi pula, Pak. Ini bukan doa jelek ya. Kalau Allah kehendaki, ya Fir'aun saja ditenggelam, kan selesai urusan. Fir'aun dan pasukan-pasukannya, apalagi cuma ya enggak usah lah, pusing gitu ya. Bersabar, karena ternyata di balik kondisi-kondisi yang berat itu ada pelajaran buat kita. Pelajaran buat kita. Di antara pelajarannya, kita aja sendiri belum tentu mau memperbaiki diri dalam urusan agama kita. Gitu, wallahualam. Jadi saya tidak berani katakan, bisa meningkat enggak? Karena memang tadi saya katakan, kalau itu dianggap sebagai sebuah tahapan, tapi ternyata tidak ada panduan, saya tidak berani. Bahaya itu. Wallahualam. Gimana menasihati orang tua ketika anaknya ingin menikah, alasannya harus kakaknya dulu? Nah, ya ini sama, ini malah jadi menjadi sama. Ini kan nasihat itu ada kalanya dari orang yang setara. Saya misalnya punya teman setara, lalu kemudian nasihat ada kalanya dari atas ke bawah, dari orang tua ke anak. Nasihat ada kalanya dari bawah ke atas, dari bawah ke atas. Ya sama kepada orang tua, ya kita bicara baik-baik. Setelah bicara baik-baik, menyampaikan alasan-alasannya yang
tepat, ternyata masih tidak terima juga, ya sudah, saya tanya, apa Anda mau keras nasihatin orang tua Anda dengan cara keras? Bu, ini udah gak bisa di orang tua saya dinasihatin dengan cara halus, saya harus nasihatin dengan cara keras. Kalau perlu saya akan mengumpulkan teman-teman saya untuk berdemo di depan rumah orang tua saya ini, agar supaya boleh menikah saya. Nikah, 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 gitu. Enggak kan? Enggak. Kan sih enggak akan begitu, mesti enggak akan begitu soalnya. Nah, bicara baik-baik sudah dan bisa doakan. Berdoa, Allah mau bolak-balikkan hati. Allah yang mau bolak-balikkan hati. Tiba-tiba, ya sudah lah, nikah. Nah, gitu kan? Gitu. Jadi ini sama ya, kita sudah bicara baik-baik, tidak juga ternyata diterima, ya sudah. Kita berdoa kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi mungkin begini, ada sebagian orang merasa begini, kok kesannya orang Islam itu lemah banget sih ya, gitu. Saya jawab, bukan, bukan lemah, tapi ikutin tuntunan. Ya. Mengikuti tuntunan, bukan lemah, tapi mengikuti tuntunan. Sama dulu saya juga tidak masuk ini, masa orang cuma begitu suruh sabar, sabar, doa, sabar, doa. Sama saya juga tidak masuk tadinya. Tapi ketika berusaha membaca, nyatanya para ulama begitu sikapnya. Sikap mereka yang seperti itu didasari atas sesalah ilmu mendalam, faham, mengerti. Sama pada orang tua. Contoh Abu Hurairah, orang tuanya itu kafir, ibunya kafir, mencela Rasul terus-menerus. Anda bisa bayangkan kan, bagaimana seorang sahabat yang sangat mencintai Rasulullah SAW, Rasul dicela, dan yang mencela ibunya sendiri. Coba gimana perasaan dilematisnya itu? Mau dijelaskan baik-baik, dia tetap aja mencela Rasul sendiri. Apa terus Abu Hurairah langsung marah-marah, ibu tahu gak itu dosa, itu neraka mencela Rasul saja. Tidak. Sudah Abu Hurairah tidak satu pun tidak bisa datang kepada Rasulullah, sudah doakan ibu saya lah, doakan aja, doakan. Yang kemudian dengan sebelum itu ibunya masuk Islam. Allahu Akbar. Itu artinya bahwa itu tadi kita kalau sudah bicara ke orang tua, misalnya tadi ke pemimpin dan seterusnya, ini ada tahapan-tahapan yang syariat telah tentukan yang saya tidak berani melampaui tahapan-tahapan itu. Walaupun secara pemikiran, liarnya pemikiran, masa nggak boleh bicara liarnya pemikiran yang begitu. Tapi bicara tuntunan aturan, tahapannya memang begitu. Nasihati dengan yang baik, bicara yang baik, tidak bisa doakan. Itulah apa dia diserahkan urusannya kepada Allah Rabbul Alamin. Ketika memang dia sudah berupaya sesuai dengan yang diperintahkan, yang berdoa. Allah Ta'ala. Ya ini yang bisa kita bahas. Tentang di luar tema mungkin tata cara ziarah kubur yang sesuai tuntunan itu gimana sih? Tata cara ziarah kubur yang sesuai tuntunan paling gampang. Karena ada tujuannya ingin mati. Ya kan? Ada masuk, mendoakan kaum muslimin secara umum, baca ucapkan salam atau mendoakan kaum muslimin, udah selesai pulang. Gampang sekali. Ya, tidak ada tuntunannya, saya tidak berani melewati itu. Kita hidup di zaman yang SOP buatan manusia, orang tidak berani melampaui SOP yang ditetapkan Rasulullah banyak dilampaui. Itu saya sederhana aja, saya tidak bilang menyalah-nyalahkan, dah saya bilang saya tidak berani melampaui SOP yang sudah Rasul ajarkan, sudah selesai. Nyatanya Rasulullah SAW tidak begitu, padahal Rasulullah SAW untuk hafal Al-Quran kan. Kalau Rasulullah SAW mau baca surat ini, surat ini, bisa saja. Beliau masuk, assalamualaikum ya ahli kubur, dengan muslimin, muslimat, mu'minin, wal mu'minat. Inna insyaAllah bikum lahikun, nasallallah lana walakum la'afiyah. Udah. Diam sejenak, pulang. Pernah mendoakan ahli baki, tapi kan itu baki itu di arah kiblat. Beliau jadi membelakangi kuburan, menghadap ke arah kiblat, karena lalu kemudian doa di membelakangi kuburan, menghadap ke arah kiblat, lalu berdoa. Allahumma fili ahli batu. Sudah begitu caranya. Kalau mau kita begitu juga. Begitu. SOP-nya gampang sekali, mudah sekali. Jadi kita tinggal ikutin SOP-nya. Oh begitu, begitu, begitu selesai sudah. Tidak perlu ada asyik kuburan. Ya
Ya, ya memang enggak ada kan SMP ini saya mau bilang apa. Jadi kan kadang masa ini enggak boleh gitu. Misalnya saya ada orang yang kemudian melemparkan pertanyaan lagi. Ustaz, masa kita baca surat ini enggak boleh baca ini kan bagus Al-Qur'an. Ya SOP-nya enggak ada begitu saya enggak berani. Gitu. Dengan jawaban begitu mungkin juga akan orang jadi merenung kan. Tapi kalau kita bilang itu enggak ada, itu salah, orang marah langsung. Orang baca Al-Qur'an baik kok dilarang katanya. Ini kan mendoakan, saya niatnya baik. Ustaz, emang saya main gaple katanya di kuburan. Emang saya main remi, judi di kuburan. Kalau itu jelas salah. Ini karena terkait pemahamannya. Bagaimana menjalankan sesuatu sesuai pemahaman. Kalau kita sesuatu itu begini, begini salah, marahnya. Tapi tidak Ustaz, ya saya mau bilang apa? Orang di SOP-nya tidak ada, saya tidak berani. Rasulullah tidak begitu, para sahabat tidak begitu, saya tidak berani. Itu di luar wewenang saya untuk mengatakan itu boleh. Sedangkan di panduannya atau di praktiknya tidak ada. Walaupun si penanya mungkin tidak sependapat atau tidak sepaham dengan saya, tapi dengan saya sampaikan begitu dia, ya sudahlah. Setidaknya dia boleh saya hormati. Nah, ketika kita pakai metodenya nyerang, oh ini sama ini. Maka dia pun akan membalas dengan yang lebih keras. Tapi kalau kita tadinya menjelaskan, yang saya tahu tidak ada itu. Oh gitu ya? Iya. Sudah selesai kan? Maka saya tidak berani melakukan itu. Pemerintahan. Ya, ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.